Nah, oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Nah, oke okay. Jadi seperti biasa hari Minggu itu kita nge-update cana-cana kita yang udah kita beli seminggu yang lalu. Jadi kayak gimana nanti cananya. Dan ikan toman juga ada, sama baby-babyan yang stewarti, sama maru baru kemarin kita beli, sama apa lagi ya, anakan blue purca. Jadi gitu doang, tinggal sisa itu doang sih kayaknya deh. Nanti pokoknya lihat sendiri kayak gimana. Pokoknya buat kalian yang baru gabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan ikutin terus video-video gue selanjutnya. Dinyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan kalau ada video-video baru dari gue nih. Jadi gitu aja, thank you yang udah nonton sampai habis. Dan gak di skip iklannya, biar kita bisa beli ikan-ikan lagi. Dan jangan lupa, nanti di Shopee Mantusel ada gratis ongkir buat kalian, silakan yang mau ikutan beli ikan yang udah gue nge-review-review juga tuh. Bisa kalian klik aja tuh link-linknya, itu nama toko-tokonya yang udah gue beli gitu. Oke, jadi gitu aja, langsung kita nge-update mingguannya aja. Ditonton sampai habis, thank you semuanya, mantap. Langsung aja kita update, let's go. Nah, oke okay guys, jadi ini dia cana-cana yang tinggal ada di rumah gue nih. Ini ada cana yellow centaurum yang kemarin udah kita beli di Shopee ya, pas kemarin tuh hari Sabtu kita update. Dan itu juga ada toman di situ, bisa kita lihat ada toman. Toman ini yang nanya kemarin ini size berapa bang katanya. Ini size-nya size 15 cm cuy. Jadi link tokonya juga ada di video yang apa? Tomannya. Dan ini ada orna. Ini cana orna ini dulu itu gue beli di tokonya Ginan itu dulu tuh, dari ukuran berapa ya, 5 cm kalau nggak salah, 6 cm. Kalau ini cana blue purca nih, anakan yang dari mystery box ya kan, sisa itu doang. Dan ini yang cana yellow centaurum, ini simet ya, barnya itu 66. Kalau kita perhatiin barnya itu di sebelah kanan kirinya tuh 6 bar. Cuma emang ini lagi masih kayak kaget aja gitu cuy. Ini juga nih tomanya, warnanya cakep dia. Nanti ini bakalan kita kasih makan cacing beku ya, cacing beku seperti biasa. Ini dia udah settle banget sih ini. Ini dia cacing bekunya, tinggal kita kasih aja. Sebenarnya kalau toman itu ya lebih bagusnya sih make cacing tanah juga ataupun jangkrik ya, biar dia kenyang gitu. Cuma ini juga nggak apa-apa lah, kita buat konten dulu aja. Ini udah gua kasih ke keduanya nih. Kalau yang yellow centaurum makanya ini dia rakus dia. Nah ini kenapa nih dia lagi diem bae nih suwe nih. Tuh itu yang cana yellow centaurum. Nanti kita kasih lagi. Settle dia, udah settle, udah nggak takut tangan juga. Jadi gimana, kalian udah pada ikutan beli cana yellow centaurum atau beli cana yang lain nih? Silahkan komen di bawah, udah pada beli cana apa aja. Nih, dimakan ya sama dia nih, ntar nih. Nih, lu liatin dah. Nah, itu dia, makan ya. Ini cana ornanya kita kasih lagi. Kalau mau nge-push size itu lebih banyak dikasih makan ya, lebih sering aja gitu, kayak sehari 3 kali gitu. Kayak baby-babyan juga nih gua ngasihnya sehari 3 kali, jadinya ya ini udah mulai lumayan gede lah nih. Kemarin kan 3 sentian, ini udah 4,5 sentian lah, udah dalam waktu 2 minggu. Kasih makan aja, yang penting mah sabar kalau dari baby itu. Ini toman lagi diem aja nih. Kadang toman tuh kalau kita lagi udah jauh nih baru dia makan nih. Nanti ada rekamannya pas lagi dia udah makan. Dan nanti kita juga bakal nge-update channel stewarti kita ya. Jadi channel stewarti kita yang dulu kita beli di dapurium nih, anakan-anakannya ini sekarang lumayan udah gede lah. Nah ini dari jauh kita pantau tuh kagak dimakan, cuma nanti kalau nggak dilihatin pasti makan dia. Cuma gitu, malu-malu nih. Jadi gimana menurut kalian? Gue juga pengen beli lampu nih kayaknya, nanti next time beli lampu lah.
sekali-kali kita nyobain beli lampu gitu ya cuy, biar lebih jreng aja gitu, jreng. Kalau channel YS mas, makanya lancar dia. Yang Toman juga lancar, cuma jangan diliatin ya. Kalau diliatin malah malu. Aneh banget ya. Nah, lebih jelasnya tuh kayak gini. Gua nggak tahu nih, kayaknya sih warna hitam ya. Jadinya nanti ini bakalan jadi warna hitam. Cuma kayaknya nggak bakal gua jual, dan ini bakalan gua rawat kayaknya deh. Seru aja kayaknya. Nah, ini kita lihat tuh. Ini gua dari jauh banget ini. Ini gua perbesar aja kameranya. Tuh baru nih dia makan. Tapi kalau misalnya deket itu malah grogi kali ya. Makannya tuh nggak ngerti deh. Kalau dari jauh nol lancar makan tuh dia. Jadi kayak gitu. Buat kalian yang senang sama ikan Toman, linknya ada di kolom komentar ya. Yang di pas video ikan Toman ini bisa kalian cek sendiri nanti di pas videonya dia. Scroll aja ke bawah, cari-cari tuh. Makanya malah lancar dia, banyak. Kadang gua ngasihnya juga per buletan gitu loh, jadi biar banyak aja, biar langsung masuk ke mulutnya. Nah ini dah, sebenarnya sisa segini aja sih cana-cana kita. Nah oke, ini dia tuh kan diem lagi dia kalau diliatin. Jadi gue sebenarnya gue bingung juga sih mau ngomong apa lagi nih. Ya yang jelas sih cananya ya sisa kayak gini doang. Yang lainnya itu udah kejual gitu cuy. Jadi kadang gue ngeposting di Facebook. Jadi mungkin ya segini aja yang bisa gue kasih lihat ke kalian. Yang mau ikutan beli silahkan, linknya tuh ada di bawah ya di kolom komentar. Link toko-tokonya yang udah kita beli di Shopee-nya. Jadi nanti tuh kalau nggak salah besok deh tanggal 20 Juni nih ada gratis ongkir, makanya dimasukin ke keranjang belanja. Jangan lupa di subscribe juga yang baru gabung, dan dinyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan kalau ada video-video baru dari gua nih. Nah, ini pada kosong semua nih tanknya nih. Nanti kita bakal ngelihat yang cana stewarti nih, kita ambil dulu makanannya. Kadang dia malu-malu juga nih di dalam. Ntar gue nyalain flashnya dulu biar kelihatan. Nah ini ya. Tuh udah gede cuy. Cepet ya kalau kita kasih cacing gitu, nge-push cepet ya. Ini dulu kita beli di Dapurium. Sekarang udah ada 6 cm, 6 tujuan lah. Cepet nih anjir. Weh. Biasa lagi kumat ya, gak mau makan. Di sebelahnya tuh ini sebenarnya udah dikip sama si Rizky nih kan, jadi kayak gini. Jadi buat kalian yang nanti mau ikutan beli, silahkan link tokonya tuh ada di kolom komentar, udah gue sematkan, tinggal kalian klik aja nanti diarahin ke tokonya nih yang jual-jual cana gitu. Jadi mungkin segini aja informasinya yang bisa gue kasih lagi tahu ke kalian. Jangan lupa di subscribe dan dinyalain juga loncengnya guys. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.